kita harapkan Pi Ching Eng yang berenang pada lorong yang keempat. Lorong yang keempat adalah antara peserta yang dianggap sebagai peserta favorit dalam acara 50 meter gaya dada wanita. Jadi kita harapkan Pi Ching Eng akan sekurang-kurangnya mendapatkan pingat pada negara. Berada di depan sekali ialah peserta dari Vietnam, Huang An Wee Ti, dan diikuti ini ialah peserta Malaysia, Pi Ching Eng, yang kita harap untuk mendapatkan pingat. Sambil itu peserta Singapura yang kita lihat ini ialah Christine May yang juga dianggap sebagai peserta favorit untuk acara ini. Peserta negara Pi Ching Eng yang akan berenang pada lorong yang keempat, 2 tahun sudah memungut pingat perak. Jadi kita harapkan dia dapat meneruskan kemarahan itu. Perenang-perenang diperkenalkan sambil sorakan diberikan kepada peserta tuan rumah yang ada Joy Rogers. Manakala lorong yang ketiga ialah Jencera Sarisaat dari Thailand. Sambil itu peserta harapan negara yang dianggarkan akan sekurang-kurangnya mendapatkan pingat. Yakin dia sebelum berenang nampaknya Pi Ching Eng. Kita harap dia dapat mengekalkan ataupun sekurang-kurangnya membawa pingat kepada Malaysia. Kerana 2 tahun lalu dia menerangi pingat perak dan kita harapkan tahun ini dia akan menukar pingat itu kepada pingat emas. Christine May dari Singapura berenang pada lorong yang kelima. Peserta Indonesia Adri Mak lorong yang ketujuh, Audrey Desaya Audrey Makaung, peserta tuan rumah. Manakala seorang lagi peserta Malaysia ialah peserta muda negara yang berusia 16 tahun, Alicia Sose, yang akan berenang. Dia mendapat tempat yang ketiga dalam heat yang pertama tadi. Kita harap dia dapat meningkatkan persembahannya. Rekod bagi acara ini 31.29 dipegang oleh perenang dari Singapura. Gaya dada wanita yang akan dimulakan sekarang ini, 50 gaya dada. Satu persaingan yang sengit, satu persaingan yang pantas. Kita saksikan tumpuan kita pada lorong yang keempat, iaitu peserta Pi Ching Eng. Pada lorong yang keempat kita tunggukan apakah mampu Pi Ching Eng. Sudah ketinggalan ke belakang sedikit. Namun begitu pelari perenang lorong Janjira Sariat yang berada pada tempat yang pertama diberikan cabaran sekarang ini oleh peserta negara Pi Ching Eng, berada tempat yang kedua. Sambil itu pada tempat yang ketiga, yang tempat pertama, Christine May dari Singapura memberikan cabaran kepada peserta negara. Namun begitu, perhatikan kepada Pi Ching Eng, sudah pun marah ke depan namun dia lambat sedikit rasanya, dan dia serasa dia dapat untuk memenangi pingat emas dalam acara ini. Walaupun dalam keadaan yang dan diberikan cabaran yang begitu kuat oleh Christine May pada satu ketika, begitu juga Janjira, emas kepada Malaysia, emas pertama di kolam renang dalam acara renang ini. Begitulah diberikan cabaran oleh peserta Singapura, iaitu Christine May yang telah pun memberikan cabaran pada peringkat awal. Walaupun Janjira pada peringkat awal tadi menduduki tangga yang pertama, tetapi nampaknya tindakan penyudah, tindakan bijak Pi Ching Eng yang sempat melonjakkan tangannya untuk mencecah dinding penamat itu memberikan pingat emas kepada Malaysia. Kita saksikan lagi sekali di sini, Pi Ching Eng ketinggalan sedikit ke belakang pada satu ketiga, dia berada pada tempat yang kedua dan kemudian tempat yang ketiga, tapi di penghujung itu dia berjaya untuk melonjakkan dirinya. Di sini dia bersaing hebat dengan Pi Ching Eng, dengan Christine May dia bersaing. Akhirnya dia dulu yang mencecah dan peserta Thailand itu sedikit ke belakangnya. Jadi kiri dan kanannya adalah pesaing utama. Diberikan tahniah oleh Christine May. Kita juga mengucapkan tahniah kepada Pi Ching Eng untuk pingat emas kepada Malaysia. Menerima tahniah kerana kemenangannya untuk Malaysia. Dari pingat perak dia menukarkan kepada pingat emas, 31.40 masa ini catatkan. Manakala peserta dari Thailand, Sarisa, berjaya tempat yang kedua
untuk pingat perak Christine May, tempat yang ketiga 31.43. Seorang lagi peserta Malaysia, Alisa Sose, menduduki tempat yang ketujuh. Satu pasangan yang baik dari Alisa Sose.